Ibu-ibu sekarang mama-mama pada PA ngajarin anak yang kagak-kagak. Lihat Nabi ngajarin kita sempurna. Coba lihat, nah jangan keluar maghrib-maghrib ya nak, entar lu diculik sama kalung wewe. Tuh ibu-ibu sekarang mah begitu. Jangan loncat-loncatan di kamar, entar ada kepala no dari pojokan kamar. Nah pantesan ini anak takutnya jadinya sama setan, bukan takut sama Allah. Karena siapa? Karena ulah orang tua. Ini dan ini lebih parah lagi nih. Orang tua sekarang kalau anak mau makan dikasihnya handphone, bukan nasi. Handphone lagi. Mau makan? Ibu lagi ngobrol. Ibu lagi ngegosok. Semua anak terus-terusan dikasih handphone dulu, orang tua kita dulu, sepeda roda tiga dikeluarin. Kalau mau makan disuapin sambil jalan, ketemu tetangga ngobrol sambil ngegibah. Sekarang ada yang begitu? Ada yang begitu? Berarti kuotanya habis kalau ada juga. Kalau kuotanya penuh, pasti dikasih YouTube. Bu, ibu kasih makan. Makanan habis, YouTube-nya berhenti apa enggak? Jalan terus. Maaf, jangankan nasi ibu jejelin, ibu jajal nasi habis, ibu ambil selop, ibu terdeketin ke mulut anak, insya Allah pasti digigit. Karena anak gak bakal dilihat apa yang ada di suapan orang tua, yang dia lihat fokusnya ke handphone. Saya ingin mengucapkan terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي درج شفاعته لكل حول من الأحوال مجتهمين ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا الظن فيك يا رجاء أهل الإيمان يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله رب العالمين. Salam ta'zim, tak lupa kami sampaikan kepada para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Salam ta'zim, tak lupa kami sampaikan pada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW serta Bapak Kepala Desa, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. InsyaAllah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wabil khusus kepada jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insyaAllah mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah, lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa dayyajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا كفأ خصنا وحبانا معاليك الأظهار مع دين سرك الأسماء فهم سفن نجاته من لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري
wa yasir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah dari mulai siang sampai menjelang sore hari ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah tidak Allah bangkitkan kita dari tempat yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jama'ah rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di siang hari ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah atas segala kelalaian yang harus diterjalani, tapi di siang hari ini Allah kumpulkan kita dengan penuh penghormatan. Allah kumpulkan kita dalam segala bentuk kemuliaan yang insya Allah dengan kemuliaan ini Allah jadikan kemuliaan manusia kita sebagaimana Allah kumpulkan dengan manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya yang hadir di dalam tempat ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang buat kita senang, apa yang buat kita gembira? Apa? Ada kabar yang lebih gembira mau apa enggak? Ada kabar yang lebih bikin senang mau apa enggak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, dan ini sahih Imam Bukhari, barang siapa umatku berkumpul dan di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad, Allah turunkan ribuan malaikat semua beristighfar kepada Allah, dosa kita diminta oleh malaikat ke hadapan Allah agar diampuni semua dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Kalau ketemu Rifki insyaallah pulang dari sini kalau datangnya waktunya paeh ya paeh, tapi ampunan dosa kan lebih manfaat. Gak ada manusia, saya mau tanya yang hadir di dalam tempat ini bawa dosa apa enggak? Bawa dosa apa enggak? Duit bawa duit? Banyakan mana dosa sama duit? Sadar? Benar? Jujur? Alhamdulillah. Orang banyak dosa alhamdulillah bloon. Orang di mana-mana na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadar orang kita berkumpul di dalam majlis seperti ini yang enggak ada yang kita bawa kecuali dosa di hadapan Allah. Segala bentuk kemaksiatan kita bawa, tapi alhamdulillah Allah izinkan kita duduk di dalam majlis ini. Allah menyelamatkan kita. Semua yang hadir dalam tempat ini bukan undangan panitia, melainkan Allah yang mengundang setiap yang hadir dalam tempat ini dengan hidayah serta rahmat yang Allah turunkan kepada mereka. Alhamdulillah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi sahibu Sumtud Durar, beliau mengatakan masyi kamal majma', tidak ada satu perkumpulan yang lebih baik kecuali perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian ingin berdoa, datanglah ke dalam majlis Maulid, maka doa kalian akan diterima oleh Allah.
Dan jika kalian ingin bertaubat, datanglah ke dalam majlis maulid, maka taubat kalian akan diterima oleh Allah. Yang punya hajat datang ke dalam majlis maulid, maka hajatnya akan diijabah oleh Allah. Alhamdulillah, keuntungannya besar orang yang hadir maulid. Orang yang duduk muntut ilmu, besar pahala yang Allah berikan. Sampai ada satu riwayat dikatakan, jika ada jenazah ahli kubur diizinkan satu waktu, satu jam dibangkitkan lagi, apa yang dia ingin lakukan, jawabannya cuma satu, dia akan datang ke majlis ilmu. Kenapa? Tempat di mana dosa paling gampang diampuni oleh Allah. Ini kita kumpul di sini, kalau enggak ada acara begini, kita siang lagi ngapain? Apa? Tidur. Bukan gosip, bukan. Oh, TikTokan ya. Tapi kan alhamdulillah, yang namanya manusia kadang banyak lalai sama ibadah, banyakan mana? Lalai apa ibadah? Ini perayaan maulid saat ini, kita lihat ada tenda, ada panggung, ada sound system, meriah apa enggak? Meriah apa enggak? Tapi wallahi tidak semeriah saat Nabi dilahirkan ke dunia. Tidak ada satu kemeriahan yang paling meriah kecuali Allah yang menciptakan Nabi Muhammad, memeriahkan acara saat di mana Nabi dilahirkan ke dunia. Di dalam rawi Antiba dijelaskan, Syekh Abdurrahman Antiba mengutip daripada hadith Qudsi yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril unadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi wassama bittahani wal bisyarah. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini aku terjaga, yang cahaya ini selama ini tersimpan, malam ini akan aku keluarkan, dan karena cahaya ini aku ciptakan langit dan bumi. Sallu ala Nabi Muhammad. Perayaan maulid, saya mau tanya, yang pertama kali ngerayaan maulid siapa ya? Orang Malingping. Ternyata, saya mau tanya dulu nih, Nabi Muhammad lahir ke dunia atas izin siapa? Nabi Muhammad lahir ke dunia atas keinginan siapa? Berarti pertama kali yang merayakan maulid Nabi adalah Allah subhanahu. Ada panitianya apa enggak? Ada. Siapa panitianya? Malaikat Jibril. Ada jamaahnya? Bukan orang Malingping. Siapa? Penghuni langit dan bumi. Berarti pertama kali yang merayakan maulid adalah Rabbul Alamin, Allah subhanahu. Berarti perayaan maulid seperti ini kita mencontohkan siapa? Allah. Betul apa betul? Kalau tadi ini kita semua yang ada di sini hiasan, tapi Allah saat Nabi dilahirkan, Allah ciptakan langit. Dan saat di mana langit tersebut dihias dengan gemerlapan bulan dan bintang, yang saat di mana Nabi dilahirkan, demi Allah memuliakan, mengagungkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nabinya mulia apa enggak? Nabinya agung apa enggak? Agung. Ada yang ngomong, mau ngapain terlalu memuliakan Nabi Muhammad? Mau ngapain terlalu mengagungkan Rasulullah? Sedangkan Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Jawab apa jangan? Pakai emosi apa pakai dalil? Dalil apa pakai emosi? Masa orang Banten pakai dalil? Kayaknya enakan emosi ya. Jawab jangan. Ada yang bilang lagi, ngadain maulid buang-buang duit. Jawab enggak? Kata orang Betawi, maaf boleh ya, duit gue, yang capek, yang kepanasan, yang kelaparan, nggak perlu yang repot, betul apa enggak? Kenapa kita memuliakan Nabi? Kenapa kita mengagungkan Nabi? Yang pertama, Allah dengan caranya memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran.
20% ayat yang keluar semua menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sifat, melainkan dari ujung rambut sampai ujung kaki diceritakan oleh Allah, disebut oleh lisan Zat yang Maha Mulia. Siapa dia? Nabiuna Muhammad. Salah satu surat yang kita sering baca, Alam Nasyrah wa wada'na. Punggung siapa yang diceritakan oleh Allah? Punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Siapa punya itu? Peringai akhlak yang paling baik siapa? Nabiuna Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Siapa yang disebut oleh Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nabinya agung, mulia banget. Berarti perayaan Maulid ini kita memuliakan, kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata karena Allah mencontohkan lebih dulu memuliakan dan mengagungkan, maka kita seorang hamba yang banyak dosa, dengan cara inilah kami ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjutin jangan nih. Hujan terbasah, masuk angin. Lanjut. Sallu ala Muhammad. Luar biasa, kalau hujan gede saya turun sama-sama nanti insyaallah. Kita berkah sama-sama. Masa yang berkah orang malingping doang. Saya juga pengen kebasahan sama-sama. Mudah-mudahan hujan ini penghapus dosa. Jika Allah masukin kita ke dalam neraka, kita minta kepada Allah mudah-mudahan air hujan ini yang dapat memadamkan api neraka. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada yang bilang tuh kan tadi, Nabi Muhammad manusia biasa. Saya mau tanya, Nabi Muhammad manusia biasa apa manusia luar biasa? Dia pakai dalil, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya kalau lo baca sampai situ ya benar, PA. Kalau di sampai situ benar, akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan wahai manusia. Betul. Betul apa enggak? Nabi Muhammad manusia bukan? Tapi bukan manusia biasa. Lanjutin dong ayatnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Kasih sayangnya besar kepada umat. Beban umat ikul sama nabi. Jangankan nabi, kita ikul beban hidup aja udah ruwet. Betul apa enggak? Udah pusing, betul apa enggak? Nabi beban umat dipikul bukan hanya saat Nabi ada sampai Nabi wafat. Nabi bawa beban umat sampai yaumil qiyamah. Semua tidak ada yang tidak terlewat daripada lisan Nabi kecuali doa untuk umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi dibilang manusia biasa, terima. Nabi disamain kita juga enggak mau terima. Kalau kita disamain nama kebo pantas. Bener apa enggak? Kita cocok disamain kayak Nabi apa disamain nama kebo? Oh, mau lu disamain nama kebo? Bedanya di mana? Apa samanya kita sama kebo di mana? Maaf, Nabi lebih banyak ibadah, api lebih banyak tidur. Kita di situ udah beda ya. Kebo tidur enggak? Lebih banyak tidur apa kerja? Betul enggak? Jadi kita lebih sama sama siapa? Kebo kerja enggak? Kebo kerja enggak? Kerja kita? Kerja. Kerbo makan enggak? Kita? Kebo tidur? Kita? Kebo mandi? Kita? Di mana bedanya kita sama kebo? Yang bikin beda antara kita dengan kebo cuman ibadah. Kalau kebo bisa ibadah, kebo habis masuk surga kita enggak ada tempat. Lah, kebo yang namanya binatang semuanya zikir kepada Allah, kita maka enggak pernah zikir, minta duit, dem utang, main slot. Ini manusia loh. Tapi kalau kebo disamain sama kita kayaknya lebih mirip. Yang bikin beda kita sama kebo apa?
Sholat, kita sholat kebo. Jadi kalau ada suami enggak sholat, suami. Istri enggak sholat, istri. Anak enggak sholat, anak. Keluarga kebo lu. Pak RT enggak sholat, RT. Biar asal. Lu diusir lu. Pak RW enggak sholat, RW. Mana orangnya? Sorry bro, kita sama-sama dong bro. Pak Lurah gak sholat, Lurah. Cabut lu KTP lu. Ustaz gak sholat, Kyai gak sholat, Kyai. Habib gak sholat, Habib. Lu giliran Habib kencang amat ke bawahnya lu. Giliran Pak Lurah ke bawah. Yang bikin kita beda dengan Nabi, semuanya banyak perbedaan, gak ada samanya. Nabi manusia mulia, Nabi manusia yang dipilih oleh Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki banyak keberkahan. Kalau kita mana berkahnya, berkah hidup kita cuma dua, guru sama orang tua, selebihnya kita gak punya. Tapi kalau Nabi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya sempurna dan membawa keberkahan dalam hidup. Yang pertama, contoh Khalid ibn al-Walid tidak akan memulai suatu peperangan kecuali beliau mengambil selah daripada imamahnya, dua helai rambut Nabi dikecup lalu ditaruh lagi. Dan setiap Khalid ibn al-Walid sebagaimana panglima perang tidak pernah kalah, dan tidak ada riwayat Khalid ibn al-Walid terkalahkan. Rambut Nabi berkah apa enggak? Khalid ibn al-Walid kan disebut Saifullah, pedangnya Allah. Kok meninggalnya di atas kasur, bukan dalam keadaan peperangan? Allah tahu, Saifullah itu pedangnya Allah. Tidak mungkin seandainya Khalid ibn al-Walid mati di dalam medan peperangan, maka orang-orang kafir akan mengatakan, akan petah, akan patah pedangnya Allah. Allah nyelamatin dalam keadaan di atas tempat diambil nyawanya. Kenapa? Dengan kemuliaannya. Inilah cara Allah. Allah gak mau satu sahabat Nabi dihinakan, gak mau. Gak boleh. Kenapa? Karena ini adalah titel yang diberikan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau sudah paham, saya tutup sama doa. Sudah paham belum? Dari tadi gue teriak-teriakan, lu gak paham-paham? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad banyak berkahnya. Ada satu riwayat, Nabi kalau mengeludah ngedaham dulu, ahem. Begitu Nabi ngedaham, sahabat bangkit dari tempat duduk, tangannya ditaruh di hadapan Nabi. Tangan yang pertama di situ ditaruh ludahnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu saat ditaruh di tangannya, beliau sapu lalu diusap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka. Gak. Nabi katakan, wahai sahabatku, jasadmu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ludah Nabi berkah, ludah syafaat. Ludah lu, siapa yang mau nangkep? Gak ada. Beda kita sama Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap mau tidur nih, tidurnya tuh siang doang Nabi. Zuhur, 20 menit sebelum zuhur Nabi tidur, tangan kanan dijadiin bantal. Madhabnya ke kiblat, persis jenazah dimasukin ke liang lahat. Madhab ke kiblat, Nabi 20 menit tidur sebelum zuhur. Kalau kita tidur siang wajib berapa jam? 2 jam wajib. Beda kita sama Nabi. Arab panas saat itu. Dalam keadaan panas, jubah Nabi terangkat. Jubah Nabi terangkat, terlihatlah daripada pinggang Nabi Muhammad dan keluarlah daripada keringat yang ada dari jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara Nabi ambil botol, ditadangin keringatnya, setetes, 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 hampir penuh. Nabi bangun, diangkat sama saudara Nabi. Begitu diangkat ditanya, wahai saudaraku, apa yang kau kumpulkan?
Ingatmu ya Rasulullah, untuk apa kau kumpulkan? Aku jadikan minyak wangi. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat lu. Beda enggak kita sama Nabi? Nabinya mulia apa enggak? Mulia, keringatnya aja sempurna. Ada lagi yang lebih ekstrim, mau dengar apa enggak? Mau apa enggak? Nabi bukan manusia biasa, Nabi makan enggak? Kita, banyakan kita makannya apa makanyakan Nabi? Tidak ada di dalam riwayat Nabi kenyang selama 3 hari berturut-turut, enggak pernah. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa Nabi dalam keadaan kenyang 3 hari berturut-turut, enggak pernah. Kalau kita alhamdulillah enggak pernah lapar selama 3 hari berturut-turut. Ini bedanya kita sama Nabi. Nabi enggak pernah kelar keadaan kenyang ber3 hari berturut-turut, enggak pernah. Nabi makan, manusia bukan? Manusia. Nabi berarti ada buang kotoran apa enggak? Ada, karena Nabi manusia. Kita diajarin enggak cara buang kotoran ala Nabi? Diajarin saat buang air besar, kaki kanan ditekuk. Tekan perutnya, sebelah kirinya dilurusin. Kenapa? Biar kotorannya keluar semua, enggak ada sisa. Orang mau buang air kecil, kaki kiri yang ditekuk, tangan kan kaki kanan yang dilurusin. Kenapa? Biar semuanya keluar dan disambut dengan istibra. Paham ya? Berarti Nabi manusia apa bukan? Nabi manusia. Tatkala Nabi buang air besar, Nabi buang kotoran, bumi terbuka, bumi terbelah, kotoran Nabi dan bumi. Gak boleh ada yang tersisa sedikit pun, karena kotoran Nabi tidak boleh terinjak manusia, tidak boleh terkena paparan matahari, tidak boleh terlihat oleh makhluk Allah yang lainnya. Saat buang kotoran, bumi terbuka, kotoran Nabi dimakan bumi, bumi pun mengalap berkah. Lu siapa yang makan? Lele. Lele. Lele aja masih ngelep. Habis makan kangkung keluar kelolodan tuh lele. Beda enggak kita sama Nabi? Ada lagi nih. Ada 2 kisah dari Ummu Yusuf, dari Ummu Aiman. Saya ambil sirah ini dari Ummu Yusuf. Ummu Yusuf pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Yusuf tiap hari ngebersihin rumah Nabi, tiap hari, karena pembantu Rasul. Satu malam Nabi setiap kalau mau tidur tuh pipis dulu. Bu, ibu, lu tidur lu. Bu, kalau nyuruh anak suruh tidur malam, jangan cuman disuruh kencing, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Caranya Nabi, lihat, dia pipis, setelah pipis ambil wudu, setelah wudu naik ke atas. Itu yang disuruh. Ibu-ibu sekarang, mama-mama pada PA ngajarin anak yang kagak-kagak. Lihat Nabi ngajarin kita sempurna. Coba lihat, nah jangan keluar maghrib-maghrib ya nak, ntar lu diculik sama kalung wewe. Tuh ibu-ibu sekarang mah begitu. Jangan loncat-loncatan di kamar, ntar ada kepala no, dari pojokan kamar. Nah pantesan ini anak takutnya jadinya sama setan, bukan takut sama Allah. Karena siapa? Karena ulah orang tua. Ini dan ini lebih parah lagi nih. Orang tua sekarang kalau anak mau makan dikasihnya handphone, bukan nasi. Handphone lagi. Mau makan? Ibu lagi ngobrol, ibu lagi ngegosok. Semua anak terus-terusan dikasih handphone dulu, orang tua kita dulu, sepeda roda 3 dikeluarin. Kalau mau makan disuapin sambil jalan, ketemu tetangga ngobrol sambil ngegibah. Sekarang ada yang begitu? Ada yang begitu? Berarti kuotanya habis kalau ada juga. Kalau kuotanya penuh, pasti dikasih YouTube. Bu. Bu, ibu kasih makan, makanan habis, YouTube-nya berhenti apa enggak? Jalan terus. Maaf, jangankan nasi ibu jejelin, ibu jajal nasi habis, ibu ambil selop, ibu terdeketin ke mulut anak, insya Allah pasti digigit. Karena anak enggak bakal dilihat apa yang ada di suapan orang tua, yang dia lihat fokusnya ke handphone.
Makanya anak sekarang kalau dikasih nasihat sama orang tua gak bakal dengar. Lebih nurut sama handphone dibanding. Ada orang tua sekarang kalau anak udah nangis bisa ngediemin. Kecuali handphone yang bisa ngediemin dia. Betul apa enggak? Apa alasannya ibu apa-apa handphone, apa alasannya? Biar apa? Biar anaknya apa? Anteng, saya kasih amalan biar anak anteng, mau apa enggak? Cekik! Mana ada anak kecil anteng? Yang namanya anak kecil pecicilan wajar, namanya juga anak kecil. Cara kita ya makanya surga ada di bawah telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki bapak. Itulah caranya capeknya seorang ibu. Surga ditaruh di telapak kaki seorang ibu. Nah sekarang surganya ibu au pada kemana? Anak diajak ngomong kagak ada yang pernah dengerin. Sekarang anak mama so bodoh amat sama orang tua, sama ulama deketnya bukan main. Cium tangan ulama luar biasa, cium tangan kiai luar biasa. Sekarang anak sekarang cium tangan orang tua belum tentu setahun sekali. Maaf, saya jujur demi Allah, keberkahan setiap anak bukan ada sama ulama, bukan, tapi ada sama orang tua. Tidak akan orang menjadi orang sukses, tidak akan menjadi orang mulia kecuali campur tangan doa daripada orang tuanya. Cium tangan orang tua jauh lebih berkah. Dukun yang paling di dalam syariat diperbolehkan dukun, yaitu ibu kita, orang tua kita. Ini di dalam syariat boleh minta doa sama orang tua, itu dukun kita dan mujarab. Ini minta ke mbah kan bloon. Duit gak ada, mbah, aing teboga duit mbah. Itu mbah juga ngomong, sausarwa aing te. Kenapa tuh orang disebutnya orang pinter? Dukun disebut orang? Kenapa disebut orang pinter? Karena yang datang orang tolol. Nabi udah ajarin orang yang namanya mau sholat, mau kaya sholat duha. Nabi ajarin 4, 6, 8, 10, 12, Nabi ajarin. Nah emang dasarnya kitanya aja yang males. Kitanya tiba-tiba maunya yang instan, instan, instan. Sama kayak anak muda sekarang, ya anak muda. Anak muda. Mudah-mudahan yang main slot handphonenya hilang. Gue cuman mau bilangin, gak ada yang namanya judi bikin kaya, gak bakal ada. Yang namanya judi pasti bikin sengsara. Judi bikin hancur rumah tangga. Judi ngejauhin diri dari anak. Dulu ada judi koprok, tahu di sini apa namanya judinya? Sama, yang koprok pakai dadu. Tahu? Emang pernah masang lu? Kok lu tahu? Judi koprok adanya siang apa malam? Siang apa malam? Dan pasti kalau judi koprok yang diambil itu tempatnya gelap. Lilin cuma sebiji. Betul enggak? Yang digelar banyak. Yang masang banyak. Kenapa dicari tempat gelap? Karena dia akan menyimpan dadu biar kita enggak lihat. Dadu yang normal enggak bakal dilepas. Dadu yang normal enggak bakal dilepas, tapi yang enggak normal pasti akan dilepas. Bandar enggak bakal rugi. Ini manual. Ini bukan sistem. Saat dikocok dadu yang asli disimpan, dipegang, ditaruh di jarinya. Begitu yang keluar yang enggak normal, yang hilang angkanya cuma 2 biji, angkanya disediain. Kok Habib tahu katanya? Jangan sultan lu sangka gue pernah bandar koprok lagi. Yang menang bandar apa yang masang? Bandar apa yang masang? Itu zaman dulu. Agak lebih modern, togel. Ada togel? Ada. Tahu togel? Tolol gelo. Yang bandar tolol, yang masang. Yang namanya bandar, angkanya disimpan. Gak bakal diumumin. Saya mau tanya, bandar begitu keluarin besok bakal keluar 4 angka, kan begitu ya? Ini semua yang masang dari pagi ketemu pagi gak tidur-tidur, kan goblok namanya. Bandar ngapain?
tidur. Kenapa? Dia udah yakin pasti menang. Begitu dihitung-hitung-hitung, begitu besok keluar 4 angka, yang keluar angka yang dipelihara sama bandar, yang megang gak bakal tahu. Yang kena pasti yang bayar 10 ribu pasti kena tuh. Yang 10 ribu, masang 10 ribu kena. Kenapa? Biar besok akan ditinggiin lagi masang. Betul apa enggak? Yang menang bandar apa yang masang? Bandar apa yang masang? Bandar. Karena bandar gak bakal merugi. Itu namanya manual, bukan sis, bukan sistem. Sekarang lu pakai handphone, lu judi main pakai handphone, lu main pakai sistem. Lu pencet sekarang kena sekali, pencet lagi kena dua kali, ketiga kali. Lu sekaya apapun, sebanyak apapun harta kita segede gunung, akan hancur menjadi lembah karena judi akan membawa kesengsaraan. Paham sampai sini? Lagi anak muda mah banting tulang, cari rezeki yang halal, cewek mana juga mau. Perempuan sekarang kan mata duitan. Emang perempuan sekarang doyan gitu pakai cinta lah? Kagak. Perempuan sekarang ada uang adek sayang, gak ada uang adek? Emang begitu. Kalau zaman dulu semua pada ikhlas-ikhlas cinta sama laki-laki. Yang sekarang duit, ngobrol sama laki, pak duit. Duit jadi wiritan. Betul apa enggak? Bukan ibu-ibu sini mah solehah. Calon bidadari surganya Allah. Tapi bohong. Di sini, matre enggak? Enggak? Enggak ada cewek matrenya? Enggak ada? Kalau ada yang bilang saya gak matre, Bib, gak ada gangguan jiwa. Karena perempuan sekarang gak makan. Makannya? Nasi, duit. Emang rayap lu. Coba bisa kebayang. Kalau ada perempuan dikatain matre, syukur sama Allah. Alhamdulillah. Bangga jadi perempuan matre. Saya mata duitan wajar, kenapa? Karena cantik itu butuh modal. Betul apa enggak? Nah sekarang perempuan dituntut suruh cantik, suruh dandan, pakai lipstik. Emang lu beli pakai apaan? Lah ketahuan, lipstik aja Pixi udah 125. Belum lagi eyeliner 220. Belum lagi yang namanya maskara, terus satu set sama blush on, itu satu set kurang lebih 867.000. Belum lagi skincare, ada macam-macam mereknya, yang paling mahal harganya 1.800.000 satu sak paket. Habib kau tahu bini gua. Cuman intinya apa? Jadi perempuan yang soleha, dapat rezeki apa aja alhamdulillah. Jangan banyak nuntut. No, jangan kebanyakan nuntut, akhirnya laki-laki nyari rezekinya jalurnya maksiat. Akhirnya jadi nyari dosa. Yang masuk ke dalam mulut kita akhirnya yang haram, yang halal hilang. Jangan terlalu banyak menuntut seorang suami, tuntutlah diri kita menjadi bidadari surganya Allah untuk suami. Insya, kayak gitu. Maka perempuan sekarang mah harus tahu diri. Di neraka paling banyak laki apa perempuan? Tahu. Benar. Tersian tak? Tak? Gelo si ama. Orang diceritain neraka kan takut ya. Kalau orang sini senyum-senyum gue bingung. Di neraka paling banyak perempuan. Sian aing mah. Emang gak ada yang takut? Kok takutnya senyum-senyum? Pantesan perempuan itu paling lama di dalam dapur, paling lama perempuan. Kenapa? Terapi api ternyata. Sebelum dia masuk ke neraka, dia di situ dulu. Nabi SAW di dalam kehidupan semuanya diajarin, betul apa enggak? Diajarin apa enggak? Dari mulai masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, diajarin apa enggak? Nabi Muhammad seorang manusia yang segala kehidupannya disempurnakan oleh Allah. Enggak ada celak, enggak ada cacat. Kemuliaan hanya milik Allah, dan Allah tuangkan kemuliaan tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sekarang saya mau tanya, berarti perayaan maulid boleh apa enggak? Dianjurkan apa enggak? Alhamdulillah. Berarti kita semua masih orang-orang yang dititipkan iman oleh Allah, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya duduk bersama-sama untuk merayakan maulid Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dalam rumah tangga kita diajarin juga sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul? Ibu, ibu manggil bapak siapa, Bu? Ayah. Apa? Bapak siap? Benar. Bapak kalau manggil ibu siapa, Pak? Saya mau tanya. Nabi kalau manggil Siti Aisyah siapa? Rasulullah yang Siti Aisyah siapa? Ya Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Suami nyaut nih, ya, Bib. Masalahnya, Bib. Gimana mau dipanggil Humairah, orang istri saya hitam legem? Ya minimal kan dipanggil manis, sweetie. Kan bisa dipanggil gitu. Jangan udah Ethan panggil Tem-Tem, bikin kopi dong, Tem. Apalagi dari jauh dipanggil Blackie. Wah, kiamat kubro lu rumah tangga begitu. Gak boleh. Panggilannya mas, mesra dong. Sayang, cinta, sweetie, bebek, siapa lagi? Darling, lovely, my love, kayak merek spray. Panggilan yang mesra-mesra, kenapa? Itu yang akan ngebangun. Nabi mencontohkan karena Nabi manusia yang paling mesra, Bu, Pak. Bapak pernah gak mesra sama ibu, Pak? Manja-manjaan sama ibu pernah gak? Gak pernah, Bu. Gak pernah. Sama sekali. Amit-amit gue mah. Ada satu riwayat, ini mulai ini dipakai sama bapak. Satu riwayat, Nabi Muhammad minta minum sama Siti Aisyah. Ya Aisyah, tolong ambilkan saya minum. Siti Aisyah jalan ke dapur ambil air, bawain ke hadapan Nabi. Begitu dibawa di dalam satu gelas, Rasulullah suruh Siti Aisyah minum dulu. Apa jawaban Siti Aisyah? Ya Rasulullah, betapa tidak akan ada kesopanan jika aku meminum awal lebih dulu sebelum dirimu ya Rasulullah. Tuh lihat tuh istri soleha tuh, gak kayak begini nih. Gak bakal mulai sesuatu kecuali suami lebih dulu. Yang ke pasar siapa? Suami apa istri? Yang masak siapa? Yang garis siapa? Emang begitu modelnya. Pantas no lihat no bapak pada kurus-kurus semuanya no. Saya mau tanya, bapak, tadi masak gak? Hah? Tadi masak gak? Ngemasak? Kemarin? Gak juga? Oh, emang pelit lu. Saya mau tanya, kalau kemarin istri masak, saya mau tanya, malamnya nanya gak sama bapak? Yang besok mau dimasakin apa? Gak pernah? Tuker tambah, mendingan istri begitu mah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Siti Aisyah begitu disuruh minta air, kata Rasulullah, engkau dulu minum, engkau minum lebih dulu, dikasih minum. Begitu dikasih minum, Rasulullah sudah dapat izin dari Rasulullah diminum satu teguk, dua teguk, tiga teguk, diminum sampai tiga teguk, baru dikasih ke Nabi. Nabi datang begitu gelasnya diputer-puter sama Nabi, dilihat ke kanan, dilihat ke kiri. Rasulullah begitu saat telitinya melihat ujung daripada gelas-gelas tersebut. Siti Aisyah khawatir jika ada kotoran yang membuat perasaan Nabi gak enak, pasti akan dosa besar buat Siti Aisyah. Siti Aisyah katakan, ya Rasulullah, sini mau ditukar aja gelasnya, kayaknya ada kotoran. Enggak ya Aisyah, lalu apa yang membuatmu enggan minum? Aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu, aku ingin meminum dari di mana engkau meletakkan bibirmu. Tuh Nabi Muhammad tuh. Ibu baru diminum sama bapak aja, ih bapak mah jorok. Gak boleh begitu, itu kemesraan. Nabi ngajarin kita dalam rumah tangga. Paham ya Bu ya? Ya Bu ya? Mau masuk surga bareng-bareng gak? Mau masuk surga bareng-bareng gak? Sama siapa? Sama suami?
Mau. Saya tanya sama suami, bapak mau gak masuk surga bareng ibu? Oh, enggak. Ngapa? Di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat, Bib? Bu, bu, tugas ibu mendidik madrasahnya seorang anak ada di tangan seorang ibu. Tugas kita apa, pak? Laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan, jaga perempuan yang ada di rumah kita, jaga keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum narok, jauhin keluarga kita disiksa api neraka, jauhin. Pak, tugas kita ngejaga perasaan perempuan. Jangan sakitin perempuan. Ngomong yang lembut sama perempuan. Jangan kasar-kasar sama perempuan. Sampai ulama mengatakan perempuan itu perasaannya ibarat cermin, pak. Tahu cermin? Punya kaca di rumah. Kalau tiap hari dielap, bagus apa enggak? Sempurna enggak kita ngacanya? Sempurna, tapi kalau kacanya jatuh, pecah, hancur. Bisa kita ngaca kembali sempurna? Gak bisa, pasti ada bekas, ada retaknya, betul? Begitu juga perasaan perempuan, bapak sakitin, insya Allah bapak dimaafin. Maaf, tapi kalau saat bapak setelah dimaafkan, yang namanya hati, bekas lukanya gak bakal hilang, pak. Tuh perempuan. Dan perempuan punya sifat pendendam. Kalau dia bilang, iya saya maafkan, tapi ingat suatu saat pasti akan saya buat lebih dari ini. Tuh perempuan. Betul apa enggak? Kenapa perempuan ibarat cermin perasaannya, survei membuktikan? Karena tidak ada seorang perempuan yang bisa jauh dari kaca. Betul apa enggak? Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, keluar kamar, di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, naik motor ketemu lampu merah sebelah mobil. Itulah perempuan. Perempuan itu begitu karena memang gak pedean orangnya. Pada pakai motor gak? Pakai motor gak? Motor ada spionnya gak? Bapak gak percaya, lihat perempuan kalau udah bawa motor, spionnya pada doa, pak. Spion gak bakal madep ke belakang. Spion buat madep kemana? Buat lihat kemana? Kenapa itu pada ke muka? Kenapa takut hidung loncat gitu pindah ke belakang? Bu, neng, spion itu ikhtiar kita di dunia. Kalau mau belok, nengok dulu ke belakang biar ibu gak ditabrak orang. Mau ke kiri, nengok dulu ke belakang biar ibunya gak nyelakain orang. Itu fungsi spion. Betul gak, pak polisi? Tapi saya punya kesimpulan, kenapa perempuan itu gak pernah mau lihat spion? Spion buat nengok kemana? Buat nengok kemana? Ternyata perempuan itu pernah mau lihat masa lalu, pak. Yang dicari adalah masa depannya, pak. Siapa masa depannya? Kita laki-laki. Laki-laki masa depan perempuan. Bawa mereka ke dalam surganya Allah. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki. Bawa, itu disuruh bawa. Wahai para suami, bawalah istri-istri kalian ke dalam. Ingat, pak, istri-istri. Ingat ya, pak? Ingat loh, istri. Jadi kalau bapak punya istri satu, jangan harap bisa masuk surga, pak. Loh, 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 Nindin. Ini perlu dilurusin nih. Boleh gak? Saya lurusin boleh? Saya mau tanya, firman Allah tentang sholat ada gak dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan ada gak ayatnya dalam Al-Quran? Tentang musyawarah ada ayatnya dalam Al-Quran? Tentang sedekah ayatnya ada gak dalam Al-Quran? Nikah 2, 3, 4 ada gak ayatnya dalam Al-Quran? Lo bilang gak ada, kafir lo. Loh, mendustakan ayat Allah? Kafir. Nikah 2, 3, 4 ayatnya ada gak dalam Al-Quran? Berarti semua yang bicara dalam Al-Quran siapa? Firman siapa? Bu, bu, Allah aja memperbolehkan. Urusan ibu gak ngebolehin apa?
Emang ibu jauh lebih mulia dari Allah? Sakit hati, sorga gak gratis. Kalau ngerasa sakit hati, itu adalah bisikan syaitan agar kita was-was. Pecah rumah tangga, tidak diizinkan, agar semua berkumpul di dalam surganya Allah. Tenang pak, gue belain lo lah. Tuh kan giliran ngomongin kawin pada senyum-senyum lo semua lo, lihat. Saya berani ngomong gini, saya ngelihat muka bapak ini, bapak mukanya penuh dengan tekanan pak. Bu, saya mau tanya, kenapa suami boleh kawin lagi? Yang pertama, ibu pernah ke pasar apa enggak? Pernah beli kelapa? Kelapa tua, kelapa muda? Kelapa tua, kenapa yang dicari kelapa tua? Santannya loba, begitu ya? Tanya sama bapak, bapak pernah beli kelapa pak? Bapak beli kelapa, kelapa tua, kelapa muda pak? Kenapa yang dicari kelapa muda? Seger and kenyal-kenyal Habib. Ibu jangan egois dong. Yang namanya perempuan ada masanya. Kalau kata bahasa biologi mah expired. Heh, perempuan ada masa menopause gak? Itu namanya apa? Kadaluarsa. Udah gak bisa produksi. Pernah kan beli yang kadaluarsa? Pernah apa gak? Tiba-tiba kebeli nih, ini kadaluarsa dibalikin gak? Balikin gak? Pak dengerin, balikin. Balikin. Balikinnya kemana? Ke pabrik pak. Bu, mau surga gak? Mau surga gak? Suruh bapak kawin lagi. Hah? Masih banyak jalan menuju sorga. Nah kalau satu-satunya cuma itu, yang lain kagak bisa. Kalau ngomong tolak pinggang sama laki, ngomong melotot-melotot. Kira-kira yang begini masuk sorga apa kagak tuh ya? Satu-satunya jalan masukin sorga cuma suruh kawin lagi. Boleh bapak kawin lagi? Boleh apa enggak? Tetap gak boleh. Bapak, saya cuma berusaha. Ternyata istri lebih cinta sama bapak. Kenapa perempuan itu punya sifat cintanya itu memenjarakan cintanya laki-laki? Ingat gak kisahnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf waktu dilamar sama Zulaikha, Nabi Yusuf tolak, maaf, saya belum mendapat petunjuk dari Allah. Zulaikha marah, ngamuk, wahai para pengawal, tangkap Yusuf, bawa Yusuf ke dalam penjara. Jika saya tidak mendapatkan cinta Yusuf, maka perempuan lain tidak boleh mendapatkan cintanya Yusuf. Perempuan begitu pak. Tapi maaf pak, gak ada dalil. Kalau mau kawin lagi harus izin sama istri, gak ada dalilnya. Bapak kawin-kawin lagi aja. Lah emang ada dalilnya kiai? Harus izin gitu ada? Gak ada lah. Suami sekarang kelihatannya garang-garang, gagah-gagah. Wah begitu sampai rumah cium tangan sama bini. Bu, sayangin bapak ya. Sayangin bapak ya bu ya, ya tahu nggak bu, bapak ini kerja banting tulang buat siapa? Buat istri. Jangan pernah menuntut sesuatu apapun, apalagi sampai keluar dari lisan seorang istri, pak saya minta pisah, dosa besar. Hati-hati. Kenapa? Kalau itu cuma masalah dunia, ibu akan ditutup 8 pintu surga tidak akan dibuka oleh Allah. Na'udzubillahi min. Tuh hati-hati. Minta maaf, sering-sering minta maaf sama suami. Pegangan tangan sama suami, Allah rontokin dosanya. Ibu ya, nih ntar pulang nih pegang nih tangannya. Ayang, yuk. Back to go home. Pahala lebih tinggi banyak, sering-sering pegang kaki suami. Pegang kaki, pijitin. Pijitin ya, pijitin. Nih ntar pulang tarik kaki suami. Ayo yang pulang. Bu, saya bingung kayaknya kagak ada kerjanya buat bapak ya pak ya. Kerja gak buat bapak? Bu, maaf saya punya istri jaraknya 13 tahun di bawah saya. Saya umur 39, istri saya umur berapa berarti? 26 tahun. Punya anak baru 2 bu. Saya pulang 2 minggu, 3 minggu saya baru pulang sampai ke Kuningan. Begitu sampai di Kuningan saya bilang, yang... Kakak udah jalan ya.
apa bini-bini gue manggil gue apa aja kan bebas. Ngapa lu ya? Lah kan bini-bini gue manggil gue sayang kayak bebek kayak terserah dia lah. Lah gimana enggak sayang orang modelnya begini? Pulang sampai rumah buka pintu istri lagi tidur Bu di meja nungguin saya. Begitu dia buka pintu, saya buka pintu, dia bangun lebih dulu, diangkat imamahnya, diambil sama dia. Jubah diambil, semua dibawa. Begitu keluar lagi bawa baskom isi air hangat, ditaruhin serai sama garam. Air panas itu kaki saya direndam, persis banget ayam ungkep. Sambil dipijitin, sambil ngomong, yang capek. Berapa lama? 2 minggu. Berapa jadwal? Alhamdulillah kurang lebih 27. Banyak ya. Amplop di mana? Lah, saya ngasih juga senang orang ada kerjanya. Lu minta duit tapi enggak ada kerjanya. Minta amin. Betul, Pak. Tuker tambah, Pak, mendingan. Mudah-mudahan pulang dari sini keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan satu kemuliaan di hari ini, Allah muliakan kita dunia, Allah muliakan di akhirat. Berkah kita memuliakan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, kami Bagir Abdullah Rifki mewakili kawan-kawan artis lainnya. Kami mewakili kawan-kawan artis yang lainnya dan semua yang hadir dalam tempat ini, kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan ketenangan di bumi Palestina. Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah jaga mereka. Ingat, Al-Quds adalah masjid ketiga yang suci di hadapan Allah. Dan kaki Nabi Muhammad pernah masuk di atas daripada batu yang ada di Masjid Al-Aqsa. Dan ini adalah Masjid Al-Aqsa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Alladhi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu. Dikatakan sekelilingnya penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena di Masjidil Aqsa kelilingan adalah makam-makam para anbiya dan rasul. Ini adalah satu keberkahan. Kenapa orang-orang Yahudi, Nasrani ingin merebut Palestina? Karena dia dengan keyakinan dia di bawah Masjidil Aqsa terdapat istana Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ya Allah, jagalah Masjidil Aqsa. Ya Allah, jagalah bumi Palestina. Ya Allah, bagi mereka saudara-saudara kami yang telah kembali kepada Allah, mudah-mudahan kembalinya terhitung syahid di hadapan Allah. Dan mereka anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, jadikan mereka anak-anak yang saleh-salehah. Dan orang tua yang ditinggalkan anaknya, kita minta kepada Allah agar anaknya yang dapat memasukkan kedua orang tua ke dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbal. Dan kita minta kepada Allah untuk Israel, Yahudi, Nasrani dan seluruh bala tentara dan pasukannya, Allah hancurkan mereka. Allah porak-porandakan mereka. Allah binasakan mereka. Allah cerai-beraikan mereka. Allah buatlah perselisihan antara mereka dengan mereka. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya, kalau seandainya dibuang uang sedikit rezeki buat kawan-kawan kita yang ada di Palestina, ridho apa enggak? Boleh apa enggak? Sedikit dari kita berharga untuk mereka. Sampai detik ini air masih belum bisa kita dikonsumsi. Makanan belum sempat masuk sampai ke Palestina, semua dicegat. Obat-obatan pun tidak. Rumah sakit hancur, sehancur-hancurnya. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan rezeki kita hari ini sampai ke tangan mereka dan manfaat untuk mereka. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilin zalimin bizzalimin. Jazakallah khair. وعلى آله وصحبه.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد يا مصطفى سيد المرسلين وآلي وصحبه أجمعين وعلى آلي وصحبه Allah. Hafal enggak salawat busyrah? Tahu salawat busyrah? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyrah, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina من يومنا هذا إلا يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفاها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. أنا صالحك بندن مؤمن أنقي شريئة كندي اللسان ألو سندي كني كابن دوم اليوم يا رسول الله سلام عليك يا ربي وشاني وتراني أفتح يدي رد علي يا أحيي الجود
kaping telu asing bocah cile-cile koko marang sadulur gawe beci kaping telu asing bocah cile-cile koko marang sadulur gawe beci kaping pat ngamal anu sing ilmu jadi tanggung jawab orang rawolane kaping papat ngamal anu sing ilmu jadi tanggung jawab orang rawolane ya يا أهل الجود والكرم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله في صلاة دائمة في دوام ملك الله صلاة دائمة في دوام ملك yang tahu baca sama-sama sluku sluku pato pato ela elo siro memenang solo me ole payung muto sluku 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 pato pato ela elo siro memenang solo me ole payung muto عدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله في صلاة دائمة بدوام اللهم صل وسلم على
sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Isalatan daimatan di dawami mulkilahi. Salatan daimatan bidawabi mulkillahi. Al-Fatiha bil qabul wa tamam kul rusul wa ila hadratir rasul bi sirril Fatiha. Kita minta kesepuhan untuk bacakan doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ihdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afat. Ya alba alwi syafa'ah, ya alba alwi syafa'ah, ya alba alwi syafa'ah. Kullu kurbah tanjali bikum bikul ahli al-wilayah, kullu hajatan qadhi, kullu hajatan qadhi, kullu hajatan qadhi. Darka ya halal madinah, darka ya halal madinah, darka ya halal al-Madinah. Ya tarimu alaha, ya tarimu alaha, ya tarimu alaha. Wa'afu anna karim, wa'afu anna rahim. Ya farijil ham, ya kashif al-gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum subhanaka Allahumma tahatu fi asli. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.